Humor Gus Dur yang membuat Fidel Castro terbahak-bahak. Dilansir dari buku Humor Para Kiai, Menebar Tawa Menuai Hikmah karya Khalis Anwar. Saat Gus Dur melawat ke Kuba, Castro berkunjung ke hotel tempat Gus Dur menginap. Gus Dur lantas menyambut Castro dengan humor yang menjadi ciri khasnya. Gus Dur bercerita bahwa ada 3 tahanan yang berada dalam satu sel. Para tahanan itu saling memberitahu bagaimana mereka bisa sampai ditahan. Tahanan pertama bercerita kalau dia dipenjara karena anti dengan Che Guevara. Pengakuan ini membuat tahanan kedua marah karena dia menjadi loyalis Che Guevara. Lalu mereka berdua terlibat perang mulut. Tapi mendadak mereka teringat tahanan ketiga yang belum ditanya. Mereka lantas bertanya kenapa dia ditahan kepada tahanan ketiga. Lalu tahanan ketiga menjawab, "Karena saya Che Guevara." Fidel Castro pun tertawa terbahak-bahak mendengar humor Gus Dur itu. Pertemuan dengan berbagai presiden pasti sering terjadi. Dan saya juga ingat ada salah satu anekdot yang tentang kepala negara-kepala negara. Cerita dong Gus. Ya waktu itu kalau nggak salah, saya tuh cerita bahwa Reagan itu nanya Tuhan, kapan bangsa Amerika itu bisa ngatasi kemiskinan? Ya, apa itu namanya? 20 tahun lagi. Wah, Reagan nangis. Lalu Sarkozy, pertanyaan yang sama, jawabnya 25 tahun lagi, Sarkozy nangis. Ya, si siapa mantan Perdana Menteri Inggris itu? Tony Blair? Tony Blair. Nanya yang sama, jawabnya 20 tahun lagi ya. Semua sama lah. Ketika Pak Harto nanya, Indonesia kapan gilirannya makmur? Ganti Tuhan yang nangis.